Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat kandang panggilan ini, tempat berkasi Banyumas. Kemudian selanjutnya kami selaku ketua pelaksana kegiatan yaitu kirap obor Mesonas Soina dan juga akan melakukan kegiatan beberapa sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kegiatan kirap obor Mesonas ini yang akan kita laksanakan adalah sebagai berikut. Pertama adalah penerimaan api obor yang sudah berlangsung kemarin di Pendopo Kabupaten Banyumas. Kemudian pada hari ini yaitu ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu ada kegiatan seminar tentang kesehatan yang dilaksanakan di Gedung Gurindra Sarma Mandala di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Kemudian apresiasi seni anak bertalenta istimewa, anak-anak bertalenta khusus yang hari ini kita laksanakan di tempat adang pangan ini. Dan juga tidak lupa hari mula ada kompetisi bocel. Bocel itu apa? Nanti Bapak Ibu semuanya tahu bahwa bocel adalah lomba yang menjadi idola daripada anak-anak bertalenta khusus. Untuk itu sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini bisa dengan lancar. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah SWT semua itu bisa berlangsung dengan baik adalah karena kita kerjasama semua pihak. Untuk itulah semua kita panjatkan puji dan rindu dari Allah SWT. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada perintah kuat apa. Sebagai itu nanti kegiatan ini kita buka dengan membaca lafal basmalah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian